para atlet peraih medali emas, saudari Gresia Poli dan saudari Apriliani Rahayu dari cabang bulu tangkis ganda putri, menerima senilai 5 miliar 500 juta rupiah. Kedua, atlet peraih medali perak, saudara Eko Yuli Irawan dari cabang angkat besi 61 kg. Menerima senilai 2 miliar 500 juta rupiah. Ketiga, kepada para atlet peraih medali perunggu, yang pertama, saudara Anthony Sinisuka Ginting dari cabang bulu tangkis tunggal putra. Kedua, saudari Windy Santika Aisyah dari cabang angkat besi putri 49 kg. Yang ketiga, saudara Rahmat Erwin Abdulan dari cabang olahraga angkat besi 73 kg. Masing-masing menerima senilai 1 miliar 500 juta rupiah.